Nia Ramadhani dan sang suami, Ardi Bakri, serta sopir mereka berinisial ZN telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Aktris Marsyanda turut memberi dukungan untuk Nia Ramadhani yang terjerat kasus narkoba. Lewat akun Instagram pribadinya, Marsyanda mengunggah foto bersama Nia Ramadhani. "Ni, aku akan ada di sini jika kamu membutuhkan bantuan, cinta, dan hati untuk mendengarkan dan menjadi sahabatmu," tulis Marsyanda, Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2021. "Kamu selalu ada untukku di saat-saat sulitku. Aku tahu kamu diberikan cobaan ini karena Tuhan tahu kamu bisa melaluinya. Kamu bisa baik-baik saja dan menjadi lebih kuat untuk dirimu sendiri, keluargamu, dan teman-temanmu yang peduli padamu," tulis Marsyanda lagi.